إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا أما بعد فمعاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini atau pada siang hari ini kita diberi kebaikan yang sangat besar. Allah kumpulkan kita di majelis ilmu dan acara ini ada di bulan Ramadan, maka mudah-mudahan ini salah satu ya, ibadah yang besar yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, duduk di majelis ilmu untuk bersama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan acara ini diselenggarakan oleh teman-teman kita dari Sobat Ngaji, Sobat Ngaji ya, dan juga bekerja sama dengan Takmir Masjid Bayangkara. Mudah-mudahan apa yang telah diselenggarakan ini menjadi amal kebaikan yang memperberat timbangan amalan rekan-rekan penyelenggara acara ini. Dan kitab yang dipilih untuk daurah 4 kali ini setiap pekan adalah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya siapa? Syekh Al-Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu taala, sering dikenal di telinga kita dengan lakobnya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Beliau juga diberi lakob Taqiyuddin ya. Taqiyuddin Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namanya adalah Ahmad. Namun tidak dikenal dengan nama Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad nanti jadinya Ahmad bin Hanbal yang lebih dikenal. Beliau lebih dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Salah seorang ulama yang wafat pada tahun 728. Ya. 728. Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya. Ini adalah risalah yang ringkas tentang asma wa sifat. Meskipun di dalamnya sebagaimana nama kitabnya Aqidah. Aqidah itu pembahasan tentang rukun iman. Jadi kalau kita membaca buku Aqidah apa saja, kalau sudah namanya Aqidah, maka di situ pasti yang dibahas adalah rukun iman. Hanya saja porsi masing-masing rukun iman itu tidak sama. Di sini lebih menekankan lebih banyak pada pembahasan asma wa sifat. Lebih banyak pada pembahasan asma wa sifat, meskipun tetap dibahas juga tentang iman kepada kitab ya. Iman kepada hari akhir, iman kepada takdir ya, dibahas. Dan juga ada hal-hal yang bukan bagian dari rukun iman tapi masuk dalam kitab akidah. Ini juga menjadi jalannya para ulama memasukkan beberapa hal yang itu bukan bagian dari rukun iman tapi dimasukkan ke dalam akidah. Kenapa? Karena perkara itu adalah perkara yang sudah jelas dasarnya dari Al-Qur'an, jelas dasarnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian diingkari oleh sebagian kelompok. Karena perkaranya sudah jelas, dasarnya sudah jelas, tapi diingkari,
padahal bukan bagian dari rukun iman, maka dimasukkan pula oleh para ulama dalam kitab akidah. Sehingga ada masalah fikih yang dimasukkan dalam masalah akidah, ya, karena dari sisi apa? Dari sisi masalah itu masalah yang sudah jelas, tapi di sana ada yang mengingkarinya. Sehingga di dalam kitab ini pun akan dimasukkan juga perkara yang bukan masalah rukun iman, tapi dimasukkan dalam pembahasan akidah, seperti perkara yang terkait dengan karomah wali, ya, berkait dengan masalah sahabat, ya, sikap kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan bagian dari rukun iman, tapi dimasukkan dalam kitab ini. Ya. Dan disebut dengan al-aqidah al-wasithiyah. Kenapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Disebut dengan al-aqidah al-wasithiyah karena ini ditulis berdasarkan permintaan atau pertanyaan yang ditujukan kepada beliau dari orang, dari ahli wasit. Ahli wasit di daerah Irak. Ya. Karena yang bertanya itu dari negeri wasit, maka disebut dengan wasitiyah. Sama dengan kitab yang lainnya, kitab beliau yang lainnya ada kitab namanya Hamawiyah. Kenapa disebut dengan Hamawiyah? Karena ditulis atas permintaan atau pertanyaan dari orang dari negeri Hamah, daerah Hamah di negeri Syam, maka dikatakan Hamawiyah. Dan ada satu lagi kitab yang juga terkait dengan asma wa sifat, disebut dengan Tadmuriyah. Kira-kira kenapa disebut dengan Tadmuriyah? Ini sama dengan tadi, pertanyaan dari orang dari negeri Tadmur, daerah Tadmur, maka kemudian dikatakan Tadmuriyah. Nah, tiga kitab ini semuanya banyak titik beratnya pada asma wa sifat. Oleh karena itu para ulama kita termasuk Syekhul Islam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengwasiatkan kepada para penuntut ilmu untuk mempelajari tiga ini. Cuma urutannya biasanya akidah wasithiyah dulu. Ini daurah sekarang akidah wasithiyah. Berikutnya Hamawiyah barangkali. Hamawiyah, habis itu Tadmuriyah. Ini tiga kitab yang sangat penting, ya, untuk dipelajari oleh para penuntut ilmu. Kalau di pondok ini dihafalkan. Ya, kalau di pondok, kalau di sini kayaknya enggak soalnya. Masing-masing saja. Ya. Dan ini kitabnya, ya, sebetulnya ringkas dalam, kalau dibanding kitab-kitab yang lainnya, ini kitab yang ringkas dan akan dibahas dalam 4 pertemuan. Maka kita akan kurang lebih akan kita bagi pembahasan kitab ini. Yang pertama pembahasan dari muqaddimah sampai hadis-hadis sifat. Muqaddimah sampai tentang sampai hadis-hadis sifat. Ya. Meskipun mungkin tidak selesai. Nanti ya pakai cara inilah, ya, bagaimana supaya pertemuan ini bisa sampai hadis-hadis sifat. Pertemuan berikutnya tentang makanah ahli sunnah, kedudukan ahli sunnah di antara kelompok-kelompok yang menyimpang, dengan pembahasan-pembahasan berikutnya tentang iman kepada Al-Quran, Al-Quran sebagai kalam Allah, dan seterusnya. Ini untuk pekan yang kedua. Untuk pekan yang ketiga tentang al-iman bil yaumil akhir dan iman kepada takdir. Dan pekan yang keempat nanti setelahnya, yaitu tentang masalah hukum pelaku dosa besar, ya, sikap kepada para sahabat, tentang karomah wali, dan ditutup kitab akidah wasithiyah ini dengan pembahasan tentang akhlak, ya, tentang akhlak Islamiyah. Ya, kita masuk saja ke kitab. Berkata mu'alif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Mu'alif memulai dengan apa? Basmalah. Basmalah apa tasmiyah? Basmalah. Kalau tasmiyah?
Tasmiyah itu cuma bismillah saja. Itu namanya tasmiyah. Kalau bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Kira-kira kenapa mu'alim memulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Kenapa kira-kira? Ya, ada beberapa sebab mengapa mu'alif memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, yaitu dalam rangka mengikuti Al-Quran yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, juga dalam rangka mengikuti Nabi SAW dalam surat-surat beliau kepada para raja di masanya, juga memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dan juga dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah. Makanya bismillahirrahmanirrahim itu disebut dengan kalimat apa? Kalimat isti'anah. Disebut dengan kalimat isti'anah. Kalimat yang di dalamnya ada meminta pertolongan kepada Allah. Jadi ba di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim dikatakan oleh para ulama lil isti'anah. Untuk meminta pertolongan melalui nama-nama Allah. Bismillah. Melalui nama-nama Allah, bukan hanya satu nama, tapi nama-nama. Meskipun di sini dengan bentuk mufrad. Bismillah, ismun itu mufrad, bukan bi asma'illah. Tapi maknanya dengan seluruh nama. Kenapa? Karena mufrad ketika dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat ini, ketika mufrad ketika dinisbahkan kepada sesuatu maka menjadi maknanya jamak. Jadi meskipun bismillah tapi maksudnya dengan seluruh nama. Memohon pertolongan melalui seluruh nama-namanya. Kemudian disebutkan di sini nama-nama Allah ada berapa dalam bismillahirrahmanirrahim? Ada tiga. Apa saja? Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Ya. Maka ini mu'alif rahimahullah meminta pertolongan melalui namanya. Ya. Karena nama Allah itu barokah. Ya. Maka di sini dalam rangka bertabaruk dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita butuhkan dalam keperluan-keperluan kita, dalam hajah-hajah kita. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan apa? Bismillah, atau kalau tidak bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau masuk masjid, bismillah. Ketika mau berwudu, bismillah. Keluar rumah, bismillah. Karena kita memang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu mu'alif mengatakan alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nah, ini yang disebut dengan khutbah. Setelah memulai dengan bismillah kemudian melanjutkan dengan khutbah, ya. Khutbah yang isinya pertama pujian, alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang ketiga sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Jadi setelah bismillah kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Khutbahnya mu'alif berisi tiga. Yang pertama hamdalah, pujian. Yang kedua syahadatan, dua kalimat syahadat. Yang ketiga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mu'alif di sini memuji kepada Allah atas nikmat yang paling besar, yaitu apa? Alladhi arsala rasulahu, atas nikmat diutusnya rasul sebagai nikmat yang paling besar, yang dengannya maka makhluk mendapatkan hidayah, manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau
memuji Allah atas nikmat yang paling besar ini, nikmat diutusnya Rasul yang diutus oleh Allah bil huda wa dinil haq, dengan membawa huda dan membawa dinil haq. Disebutlah para ulama, huda adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq adalah amal saleh. Untuk apa Allah mengutus Rasulnya dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh? Untuk menampakkan risalah Allah, untuk menampakkan agama Allah, ala dini kullih, di atas agama-agama yang ada di muka bumi. Untuk ditampakkan agama Allah ini atas agama-agama yang ada di muka bumi ini, yang sudah, yang ada, yang itu bukan agama Allah. Banyak agama-agama di muka bumi, ya, yang itu bukan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingin menampakkan agama Allah, sehingga apa? Agama ini pun tersebar, agama Islam ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Kalau beliau bukan utusannya, tentu agama ini tidak akan nampak. Kalau beliau bukan utusannya, pasti beliau sudah hilang, sudah apa namanya, tidak akan diterima, tidak akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memenangkannya. Allah memenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak peristiwa-peristiwa di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana Allah menolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selamatkan dari makarnya orang-orang musyrikin yang telah berkumpul untuk membunuh beliau misalnya, sehingga beliau bisa lewat tanpa dilihat. Mereka tidak melihat Nabi ketika apa? Lewat. Mereka ingin membunuh Nabi dan mencari Nabi, dan Nabi bersembunyi di gua apa? Gua Sur. Dan Nabi tidak kelihatan. Sampai sahabat Abu Bakar yang menemani Nabi khawatir akan keselamatan Nabi, tapi Nabi SAW mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Maka cukuplah ini sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah menolong beliau. Kalaulah beliau bukan orang yang menjadi utusan Allah, bukan orang yang membawa kebenaran, maka tidak mungkin Allah akan memenangkannya dari musuh-musuhnya. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Apa maknanya la ilaha illallah? Hah? Makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada ma'bud yang hak. Atau lebih gampang diartikan, tidak ada ma'bud bihaqqin. Meskipun kalau secara makna lebih bagus, la ma'budah haqqun, tapi secara makna lebih gampang difahami bihaqqin. Tidak ada yang diibadahi dengan benar, illallah, kecuali Allah. Itu maknanya. Sebagian ada yang mengatakan la ma'budah illallah, tidak ada sesembahan selain Allah. Benar apa tidak ini? Hah? Ini arti yang tidak sempurna. Ya, tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada ma'bud selain Allah, ini tidak sempurna. Karena apa? Kenyataannya ada apa tidak? Kenyataannya ada sesembahan selain Allah apa tidak? Ada. Nah, kalau kita artikan tidak ada sesembahan selain Allah, berarti bertentangan dengan kenyataan. Maka harus ditambahi dengan apa? Ditambahi dengan bihaqqin. Harus ditambahi dengan bihaq. Ya, karena begitulah dalam bahasa Arab, la itu isim, apa, la itu la nafiah, ya, ilah itu apa, isimnya butuh apa, butuh khobar. Nah, di sini khobarnya tidak nampak. Kalau ditampakkan adalah bihaq, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dzalika bi annallaha huwal haq. Kan kita mendapati ya, ada orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan apa, tidak ada pencipta selain Allah. Ini sudah jelas salah. Maknanya tidak sempurna. Tidak ada pencipta selain Allah. Kalau itu maknanya,
Pasti orang-orang musyrikin sudah mengucapkan, karena mereka meyakini tidak ada pencipta selain Allah. Kalau diartikan tidak ada sesembahan selain Allah, ternyata kenyataannya banyak. Maka yang benar adalah tidak ada sesembahan yang hak. Berarti sesembahan yang batil ada apa tidak? Banyak. Sesembahan yang batil berupa apa? Berupa jemaah. Sesembahan yang batil berupa banyak. Ada yang berupa batu, ada yang berupa pohon, ada yang berupa kuburan, ada yang berupa setan. Apa saja yang diarahkan sesembahan kepadanya, diarahkan ibadah kepadanya, maka dia itu adalah ilah. Dia telah dijadikan sebagai ilah. Maka ilah-ilah itu banyak, dengan nama-nama yang bermacam-macam. Kalau di zaman jahiliyah ada apa? Lata, Uzza, Manat, itu ilah yang diibadai selain Allah. Lata itu berupa kuburan orang soleh. Uzza itu berupa batu, ya. Manat, Uzza berupa pohon, ya. Kemudian Manat, ya, berupa apa? Batu. Ya. Nah, kalau di kita apa? Hah? Katanya banyak, sebutkan salah satunya ilah. Apa? Roh Kidul. Iya, mungkin itu masuk dalamnya. Ya. Meskipun apa namanya itu penamaan, ya. Tapi kalau itu memang diberikan kepala apa tadi? Kepala kerbau kepadanya, maka yang diberi itu jadi ilah. Setan yang ditujukan kepadanya sembelihan itu jadi ilah. Ya. Ada Kiai Slamet, itu ilah juga. Ilah Kiai Slamet. Ada ilah apa lagi? Ilah-ilah yang banyak yang diberikan ibadah, itu semuanya ilah. Batil, alihah batilah, sesembahan-sesembahan yang batil. Dan hanya Allah lah ilahul al-ilahul haq, sesembahan yang hak. Setelah itu, setelah dua kalimat syahadat, kemudian apa? Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi. Selawat Allah kepada Nabi. Selawat Allah kepada Nabi maksudnya apa? Kalau selawat kita kan Allahumma salli ala Muhammad. Kalau selawatnya Allah, innallaha wa malaikatu yusalluna ala nabi. Allah berselawat kepada Nabi. Maksudnya apa? Hah? Maksudnya puji, pujian. Ya, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang salaf, ya, Abul Aliyah. Beliau mengatakan bahwa selawat Allah kepada Nabi adalah sana'uhu, pujian Allah subhanahu wa ta'ala fil mala'il a'la. Ya. Jadi kalau kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, ya, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, kita memohon kepada Allah, ya Allah, pujilah. Pujilah Nabi Muhammad. Gitu. Itu maksudnya. Dan barang siapa yang mendoakan selawat kepada Nabi, maka Allah akan berselawat kepadanya 10. Yang berselawat kepada Nabi sekali, Allah akan berselawat kepada dia 10. Maka ini keutamaan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selawat bagaimana? Selawat kepada Nabi sebagaimana perintah Allah tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi ada selawat dan ada salam. Bukan cuma sallu alaihi, bukan. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Selawat dan salam. Tidak cukup Allahumma salli ala, tapi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sempurna. Ada selawat, ada salam. Nah, di sini mu'alif menyatakan sama, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tasliman mazidah. Selawat Allah kepada Nabi dan kepada keluarganya. Dalam riwayat, dalam buku yang lainnya pakai wasohbihi. Di situ ada enggak? Di sini enggak ada, tapi mungkin di nuskhah lain ada.
wa sahbihi. Ya, kalau wa sahbihi ada sallallahu ala alihi wa sahbihi, berarti alihi adalah keluarganya. Ya, keluarganya seperti paman-pamannya. Siapa? Al-Abbas. Siapa lagi? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau anak-anak pamannya seperti Ali ibn Abi Thalib, Ja'far ibn Abi Thalib. Kita berselawat kepada Nabi dan berselawat kepada keluarganya dan berselawat kepada sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dikatakan oleh beliau, amma ba'du. Ini kalimat untuk berpindah ke dalam satu pembahasan, untuk berpindah ke dalam, masuk ke dalam pembahasan. Dan ini hukumnya sunnah untuk kita mengatakan apa? Amma ba'du, setelah kita menyebutkan tadi pujian kepada Allah, dua kalimat syahadat, kemudian salawat, setelah itu amma ba'du. Kemudian beliau mu'alif mengatakan, fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah. Ini adalah i'tiqad al-firqah an-najiyah. Ini maksudnya apa? Kitab ini saya tulis untuk menjelaskan akidah al-firqah an-najiyah. Al-firqah itu kelompok, an-najiyah yang apa? Yang selamat. Yang al-mansurah, yang dimenangkan oleh Allah, ila qiyamis sa'ah, sampai menjelang hari kiamat. Kita katakan menjelang karena kalau pada hari kiamat sudah tidak ada firqah ini. Karena pada hari kiamat itu sudah tidak ada orang yang beriman. La taqumus sa'ah illa 'ala syirril khalq. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada sejelek-jelek makhluk. Maka kita artikan sampai menjelang hari kiamat. Ya, akan ditolong oleh Allah sampai menjelang hari kiamat ahli sunnati wal jamaah, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu punya penamaan yang banyak. Ahli sunnah wal jamaah itu punya penamaan yang banyak. Apa saja penamaannya di dalam kitab ini? Al-firqah an-najiyah. Terus at-ta'ifah al-mansurah. Terus yaitu ahli sunnah wal jamaah. Kelompok yang selamat. Berarti ahli sunnah kelompok apa? Ahlussunnah itu kelompok apa jalan? Hah? Kelompok apa jalan? Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian untuk mengikuti jalanku dan jalannya al-khulafa'ir rasyidin. Berarti ahlussunnah apa? Jalan. Tapi di sini dikatakan kelompok. Ya jalan, ya kelompok. Karena kenyataannya banyak juga kelompok. Tapi beda dengan kelompok yang bukan ahlu sunnah. Bedanya apa? Kelompok-kelompok yang bukan ahlu sunnah itu kelompok hizbiyah. Bukan kelompok yang bersatu di atas al-haq. Bukan kelompok yang disatukan dengan al-haq, membela al-haq, bukan. Tapi membela kelompoknya. Tidak melihat benar dan salahnya, tidak. Pokoknya membela kelompoknya. Kelompoknya itu jadi apa? Barometer kebenaran. Tapi kalau ahlu sunnah bukan. Barometernya adalah apa? Sunnah. Barometernya adalah al-jama'ah. Sunnah itu apa maksudnya sunnah di sini? Sunnahnya Nabi. Itu barometernya. Cinta dan bencinya dan pembelaannya kepada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena orang-orangnya, bukan. Bukan karena ya, ustadznya, bukan karena apa namanya, orang-orang yang ada di dalamnya, bukan. Tapi karena kebenaran. Karena kebenaran. Ini bedanya dengan kelompok yang lain. Jadi ahlu sunnah ya jalan, ya kelompok. Tapi jangan samakan dengan kelompok yang lain. Karena kelompok yang lain itu bukan kelompok yang membela kebenaran sebagai barometernya. Maka dikatakan ahlu sunnah karena mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnahnya sahabat. Oleh karena itu juga disebut dengan salaf
dengan salafi atau salafiyah, karena mengikuti salaf. Ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang mengikuti salaf, maka dikatakan ahlus sunnah karena mengikuti mengikuti nabi dan sahabat, dan sahabat ini salaf. Sahabat itu ya yang pertama, yang terdepan dari salaf.
Meskipun ada kelompok yang menolak nama, ada. Kelompok apa? Kelompok Jahmiyah. Menolak nama. Dan tentunya sifat, ditolak semuanya. Tapi ya ini, kelompok ini saja. Kelompok yang lainnya, seperti kelompok Mu'tazilah, itu menetapkan apa? Nama, tapi menolak sifat. Jadi kebanyakan kesalahan dalam masalah sifat. Menolak sifat. Tidak menolak nama, tapi menolak sifat. Jadi menurut Mu'tazilah itu Allah ya, punya nama, tapi tidak menunjukkan apa? Sifat. Kemudian ada kelompok yang berikutnya yang lahir dari Mu'tazilah juga, yang menetapkan sebagian sifat. Tidak menolak sifat semuanya, tapi menetapkan sebagian, tapi menolak sebagiannya. Nah, ini aneh. Kenapa dibedakan? Ada sifat yang diterima, ada sifat yang ditolak. Ini aneh. Karena bab sifat itu bab yang satu. Bab sifat itu bab yang satu. Berbicara tentang sifat Allah yang ini sama dengan berbicara tentang sifat Allah yang itu. Tidak bisa dibedakan. Kenapa dibedakan? Karena memang ternyata dia itu sudah salah sumbernya. Sumbernya pakai apa? Pakai akal. Termasuk kelompok Asy'ariyah. Pakai akal. Jadi ya beda dengan Ahlus Sunnah dalam masalah asma wa sifat. Meskipun kemudian memberikan hasil yang sama pada beberapa sifat, tapi tetap maksudnya beda. Tetap maksudnya apa? Berbeda. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada yang lain-lainnya. Ya. Nah, di sini maka dikatakan termasuk iman kepada Allah, dikatakan termasuk karena bukan iman kepada Allah secara lengkap. Kalau iman kepada Allah secara lengkap itu mencakup iman kepada rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifat. Kan begitu ya. Nah, di sini karena cuma sedang membahas asma wa sifat, maka yang disebut hanya bahkan hanya sifat saja, yang nama tidak disebutkan. Termasuk iman kepada Allah adalah mengimani apa yang Allah sifati dirinya di dalam kitabnya, dan mengimani apa yang Rasulullah SAW sifati Allah pada hadis-hadisnya. Jadi kita mengimani dengan iman yang min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamsil. Dengan iman yang bersih dari empat penyakit. Ini ada empat penyakit ini. Jangan sampai terkena iman kita kepada sifat terkena penyakit ini. Ini penyakit berbahaya. Ya, lebih bahaya daripada corona ini. Hah? Empat ini. Apa aja? Tahrif, ta'til, takyif, tamsil. Ini enggak boleh ada. Enggak boleh ada. Enggak boleh ada tahrif. Tidak boleh ada ta'til. Tidak boleh ada takyif dan tidak boleh ada tamsil. Ini imannya Ahlus Sunnah kepada sifat-sifat Allah atau kepada nama dan sifat. Tapi yang dibahas di sini adalah sifat. Nah, kalau begitu kita harus tahu satu-satunya ini ya. Tahrif itu apa gitu ya. Ta'til itu apa? Takyif itu apa? Tamsil itu apa? Apa tahrif itu? Ya gampangnya tahrif merubah. Merubah. Dan perubahan terhadap sifat itu ada pada perubahan lafad, ada juga perubahan pada makna. Tidak boleh ada perubahan lafad dan tidak boleh pula ada perubahan makna. Jadi kalau Ahlus Sunnah bagaimana? Yang diimani itu apanya? Yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah itu apanya? Lafadznya atau maknanya? Ya, dua-duanya. Tidak boleh lafadznya ditetapkan, maknanya Allahu a'lam bimuradihi. Enggak bisa. Lafadznya istawa. Kita imani lafadznya dan kita imani maknanya. Jangan kita katakan, ya saya beriman Allah istawa alal ars, terus maknanya Allahu a'lam. Loh, istawa itu kan ada maknanya. Apa tidak ada? Ada maknanya. Imam Malik ketika ditanya tentang istawa, al-istiwa'u ma'lum. Orang yang ngerti bahasa Arab itu mesti ngerti, istawa itu ma'lum.
maknanya jelas diketahui, maknanya ala wartafa'a dan yang semisalnya, maknanya di atas, tinggi di atas, itu istawa. Wal imanu bihi wajib, mengimani lafad dan maknanya apa? Wajib. Terus wal kaifu majhul, adapun kayak apanya, kayak apa istiwanya itu majhul, karena tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ada yang serupa dengan apapun. Maka kalau mau dikatakan Allahu alam, ya ininya, kaifiahnya, kayak apanya itu Allah alam. Jangan maknanya. Kalau maknanya maklum. Dan ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah. Semua sifat Allah apapun maknanya maklum. Kalian ditanya tentang ayat sifat, disebutkan sifat Allah ini, kita katakan ini maklum. Wal imanu bihi wajib. Wal kaifu majhul, kaya apanya majhul. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan kaya apanya bid'ah. Orang-orang yang paling semangat dalam menuntut ilmu, paling semangat dalam mengamalkan ilmu dari para sahabat, kira-kira membaca ayat-ayat sifat atau tidak? Membaca ayat-ayat sifat, tapi tidak ada yang bertanya kaya apanya, enggak ada. Dan tidak ada yang bertanya maknanya, karena maknanya maklum. Maknanya maklum bagi para sahabat, tidak perlu dirubah-rubah maknanya. Maknanya maklum, tidak perlu dirubah-rubah. Mereka mengimani makna secara dohirnya, makna secara dohirnya diimani. Tapi dengan makna yang benar dalam bahasa Arab. Karena kalau kemudian secara dohirnya tapi tidak sesuai bahasa Arab, ya jadi nanti salah faham juga. Kita imani secara dohirnya, tapi dohir yang ada dalam bahasa Arab. Paham tidak? Dohir tapi yang sesuai dengan bahasa Arab. Gitu. Misalnya Allah dikatakan apa? Allahu ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama, apa maknanya bersama ini dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab itu bersama itu enggak harus kumpul, itu enggak harus begitu dalam bahasa Arab. Maka kalau dikatakan katanya kalian mengikuti dohirnya ayat, bersama Allah berarti Allah di dunia. Allah di dunia. Tidak pernah dipahami dalam bahasa Arab kalau Allah di dunia, enggak pernah dipahami. Kalimat bersama itu enggak harus campur, enggak harus. Dalam bahasa Indonesia pun berlaku begitu, tidak harus yang namanya bersama itu bercampur. Kalau kita katakan Allah di dunia, akan bertentangan dengan Allah di atas arsy. Tidak mungkin ada ayat bertentangan, tidak mungkin. Maka kita harus imani Allah di atas arsy, ya. Allah bersama hambanya, ya. Allah dekat, ya. Tapi dengan makna-makna yang benar, yang tidak saling bertentangan. Kalau dipertentangkan, nanti jadinya apa? Satunya ditolak. Oh, Allah bersama di dunia, berarti yang di istawa harus dirubah. Istawanya harus apa? Dirubah, karena Allah bersama hambanya di dunia, katanya. Tidak ada pertentangan. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hambanya dengan pengetahuannya. Allah tidak ada yang luput bagi Allah apa yang dilakukan oleh hambanya. Dengan ketinggian Allah. Kan bisa, ya apa tidak? Dengan ketinggian Allah, karena sempurnanya pengetahuan Allah kepada hamba, Allah tidak luput bagi Allah apapun yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dengan ketinggiannya. Kalau kita lihat ketinggiannya itu kayak apa? Urutannya makhluk itu gimana? Pertama dunia, ya kan? Dunia sampai langit pertama berapa tahun? 500 tahun perjalanan. Khamsumi'a sanah. 500 tahun. Lalu burung terbang dari dunia ke langit yang pertama itu berapa tahun? Belum sampai, udah mati, karena burungnya paling 50 tahun. 100 tahun belum sampai. 200 tahun belum sampai. Sampai 500 tahun baru sampai ke langit yang pertama. Langit yang kedua dengan langit yang pertama 500 tahun. Langit yang kedua sampai ketiga 500 tahun. Terus sampai ketujuh, kan begitu. Langitnya ada tuh 7.
di atas langit, langit dilingkupi oleh kursi. Wasi'ah kursiyuhu samawati wal ard. Dan kursinya Allah sangat besar dan jaraknya juga 500 tahun. Kursinya sangat besar. Disebutkan dalam hadis diibaratkan langit dan bumi yang tujuh ini seperti gelang atau cincin yang dilempar di padang pasir dibanding dengan kursi. Betapa kecilnya langit dan bumi ini. Lah kok dijadikan tandingan bagi Allah? Kok ada makhluk yang dijadikan tandingan bagi Allah? Dijadikan ilah. Ini betul-betul tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kok dikatakan Allah ada di bumi? Bumi sangat kecil. Allah sangat besar. Langitnya saja sangat besar, kursinya lebih besar lagi. Di atas kursi ada apa? Ada lautan dulu, ada laut. Lautan yang dalamnya itu 500 tahun perjalanan. Bukan perjalanannya, 500 tahun penyelaman, penyelam. Dalamnya itu 500 tahun. Kalau laut di dunia berapa? Sehari mungkin sampai lah ya. Sehari mungkin sampai nyelam itu apa enggak? Apa sampai seminggu nyelam, baru sampai dasar. Kalau yang di atas langit sana, itu setahun belum sampai. 100 tahun juga belum sampai. 500 tahun baru sampai dasar. Kemudian barulah di atasnya ada arsy, ya Allah. Kemudian Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya, di atas arsy dengan kebesarannya. Lah kok kemudian dikatakan bersama apa? Manusia di bumi. Katanya dengan amalan-amalan tertentu akan bersatu dengan Allah. Kalau sudah bersatu dengan Allah dikatakan wali. Nah ini ya sudah tidak mengagungkan Allah sama sekali. Itu pun untuk mendapatkan kewalian itu tidak dengan syariat yang biasa dilakukan oleh yang ditetapkan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad SAW, dengan syariat yang baru. Bukan dengan la ilaha illallah, zikirnya itu dengan bukan la ilaha illallah. Dengan apa? Bukan dengan Allah juga. Kalau Allah itu masih tingkatan di bawahnya lagi. Cuma dengan dhamirnya saja. Hu hu. Hu 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 terus sampai pingsan. Kalau sudah pingsan jadi wali katanya. Allah sudah bersatu dengan dirinya. Nah, ini dia ya, ini betul-betul dibuat tertawa kita oleh setan ya. Dibikin agama ini keyakinan ini menjadi sesuatu yang baru yang sangat jauh dari kebenaran. Nah. Jadi Ahlus Sunnah menetapkan lafadz dan maknanya tanpa merubah. Tanpa merubah lafadz, tanpa merubah makna. Ini yang pertama. Yang kedua, tanpa ta'til. Apa ta'til? Nafyus sifat, ingkar sifat anillah, tanpa mengingkari. Wong kita menetapkan, maka tidak ada yang diingkari. Yang mengingkari tadi kelompok apa? Mu'tazilah. Katanya Allah itu memiliki nama tapi tidak ada sifatnya. Itu aneh. Bagaimana sesuatu ada zatnya tapi tidak ada sifatnya? Mungkin apa tidak? Makanya dikatakan oleh para ulama bahwa Mu'tazilah itu ya'budu adaman. Atau al-mu'attilah itu ya'buduna adaman. Wal musyrikina ya'buduna sonaman. Mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Bagaimana ada Allah tapi tidak ada sifatnya? Digambarkan misalnya ada orang punya pohon katanya di rumahnya. Saya punya pohon nangka misalnya. Oh, besok saya mau minta nangkanya. Oh, tidak ada buahnya. Tidak ada yang matang. Ya sudah yang mentah. Tidak ada juga. Ya sudah saya punya kambing minta daunnya. Tidak ada daunnya. Ya sudah saya minta kayunya. Tidak ada kayunya. Tidak ada batangnya, enggak ada dahannya. Kira-kira ada enggak? Ya enggak ada. Bagaimana ada sesuatu tanpa ada sifat? Maka mereka beribadah kepada sesuatu yang enggak ada. Enggak ada wujudnya. Ya. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini Allah menunjukkan zat yang sempurna, yang memiliki sifat yang sesuai dengan kesempurnaan apa? Zatnya. Makanya nama-nama Allah itu menunjukkan apa? Zat dan menunjukkan sifat. Paham? Nama-nama Allah semuanya itu menunjukkan zat dan menunjukkan
sifat. Maka nama Allah itu banyak, yang semuanya kembali kepada Allah. Ar-Rahman itu namanya Allah, Ar-Rahim itu namanya Allah, Al-Hayyu itu namanya Allah, Al-Qayyum itu namanya Allah. Tapi enggak bisa dibalik ya. Allah itu namanya Al-Qayyum, enggak bisa. Tapi Al-Qayyum itulah namanya Allah. Yang nama-nama itu menunjukkan si sifat-sifat yang sempurna. Maka dikatakan Asma'ul Husna karena menunjukkan sifat dan sempurna. Beda dengan nama kita. Nama kita kadang malah enggak ada maknanya. Iya, saya enggak buka daftar absen santri kadang baca aja susah namanya. Apalagi maknanya enggak ada maknanya itu. Nama-nama zaman sekarang itu enggak ada maknanya kadang. Kadang ada juga yang punya makna tapi tidak menunjukkan apa? Sifat. Ada namanya bagus, Hasan. Maaf ya, bukan ada yang sama. Ada enggak? Iya. Namanya mungkin yang jarang Thayyib lah ya. Thayyib. Tapi lagi di penjara 10 tahun. Ada apa tidak? Mungkin. Ada namanya Khalid tapi sudah meninggal. Jadi tidak menunjukkan apa? Sifat, tidak menunjukkan sifat. Ataupun kalau menunjukkan sifat tapi tidak tidak sempurna. Beda dengan nama-nama Allah, menunjukkan sifat-sifat yang ada pada nama itu. Yang sifat-sifat itu menjadi sifat kekhususan sesuai dengan nama itu, yang tidak sama dengan sifat yang ada pada nama yang lainnya. Sehingga kalau antum ditanya, apakah Ar-Rahman itu Ar-Rahim? Apakah Al-Hayyu itu Al-Qayyum? Jawabannya apa? Apakah Al-Hayyu itu Al-Qayyum? Jawabannya? Loh, enggak ada jawab. Apakah Al-Hayyu itu Al-Qayyum? Yang jawab ya salah. Yang jawab tidak salah juga. Karena harus dirinci. Apakah Al-Hayyu itu Al-Qayyum? Kalau dari sisi menunjukkan dat yang sama, ya. Kalau menunjukkan dat yang sama, ya. Al-Hayyu menunjukkan dat Allah, Al-Qayyum menunjukkan dat Allah. Menunjukkan musamma wahid, yaitu Allah. Paham? Menunjukkan satu yang dinamai, yaitu Allah. Dat yang satu, itu benar. Tapi kalau dari sisi makna, beda. Al-Hayyu bukan Al-Qayyum. Al-Hayyu punya sifat Al-Hayyah, Al-Kamilah, sifat hidup yang sempurna. Al-Qayyum menunjukkan Al-Qayyumiyah, sifat Al-Qayyumiyah, yaitu berdiri sendiri dan mendirikan yang lainnya. Al-Qa'im binafsihi wal-Muqim lihoirihi. Nah, maka kita tidak boleh menolak, tidak boleh mengingkari satupun dari sifat. Semua sifat kita terima. Sifat yang ini dan sifat itu sama kedudukannya sebagai sifat Allah yang kita terima. Dan tidak boleh dibeda-bedakan karena berbicara tentang satu sifat sama dengan sifat yang lainnya. Nah, wa min ghairi takyifin, dan tidak boleh menyebutkan kaifiahnya, tidak boleh menetapkan kaifiahnya karena kita tidak diberitahu oleh Allah. Bukan tidak ada. Yang namanya sesuatu ada, pasti ada kaifiahnya, pasti ada. Kayak apanya itu pasti ada, tapi kita tidak diberitahu. Kita hanya diberitahu lafaz dan maknanya. Maka kita imani lafaz dan maknanya. Bagaimananya? Kita enggak tahu. Mau mencari tahu? Tidak akan pernah tahu. Enggak akan bisa tahu. Karena jalan untuk mencari tahu kaifiahnya Allah sudah tertutup semuanya. Jalan untuk mengetahui kaifiah sesuatu, ya, kaifiahnya sesuatu, itu pertama dengan melihat, ya kan? Kaifiahnya misalnya makhluk tertentu lah. Makhluk tertentu atau buah tertentu yang belum pernah kalian lihat. Buah yang belum pernah kalian lihat, ada enggak? Pernah lihat kayu semua ya? Yang belum pernah dilihat, misalnya. Maka apa? Kalau kita enggak pernah melihat, ya kita enggak ngerti kayak apanya, kan gitu. Tapi kalau kita melihat akan tahu. Allah tidak ada yang pernah melihat Allah. Nabi kita Muhammad SAW pun tidak pernah melihat waktu di dunia. Tidak mampu, mata ini tidak akan mampu untuk melihat Allah di dunia. Tetapi nanti di akhirat, ya, ahlu surga akan diberi kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidupnya sudah sempurna. Di dunia, di akhirat itu kita diberi kehidupan yang sempurna. Makanya tidak butuh tidur di akhirat itu. Kalau tidur hilang kenikmatannya.
Kalau di dunia kita butuh tidur, karena kita enggak sempurna. Enggak tidur ya sakit. Ya. Maka karena tidak pernah melihat, tidak kita tahu. Terus jalan untuk melihat kaifiah sesuatu yang kedua adalah dengan yang apa? Dengan yang semisalnya. Dengan yang semisalnya. Kita tidak pernah melihat kuda zebra misalnya. Tapi kita dikasih tahu, oh kuda zebra itu kayak keledai. Cuma warnanya hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih. Kalau kita sudah pernah lihat keledai, melihat belum keledai. Nah, maka kita bisa membayangkan, oh berarti kuda zebra itu seperti ini. Gitu. Dia bisa menggambarkan ya, ekornya, badannya sama. Ya. Kemudian dia kasih warna hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih. Yang penting jangan pakai kepalanya ya. Nah, inilah kuda zebra. Tapi Allah, apakah ada yang semisalnya? Enggak ada. Terus tinggal satu lagi, ada berita apa tidak dari Allah tentang kayak apanya itu? Ternyata juga tidak ada berita. Beritanya cuma lafadz dan maknanya. Maka kaifiyah sifat Allah itu sesuatu yang tidak boleh kita tetapkan, tidak boleh kita tanyakan. Putus asa dalam keinginan tahu ini di sini yang diperintah. Ini putus asa yang boleh. Putus asa dari ingin tahu kaifiyah sifat Allah. Silahkan putus asa. Jangan penasaran, enggak bakal bisa. Enggak bakal bisa ketemu kaifiyah sifat Allah. Enggak bisa. Maka kita harus putus asa untuk mengetahuinya. Jangan bertanya kepada siapapun. Ah, saya pengen tanyalah, mungkin ulama di sana. Enggak ada. Ulama manapun enggak akan ada yang tahu. Jangankan ulama, Nabi kita Muhammad SAW tidak tahu kaifiyahnya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh ada tamsil, tidak boleh ada menyerupakan. Jangan setelah menetapkan terus menyerupakan. Karena ada kelompok yang menetapkan tapi berlebih-lebihan, hasilnya menyerupakan. Ada kelompok yang ingin mensucikan Allah tapi hasilnya mengingkari sifat. Mana yang benar ini? Ada kelompok yang menetapkan sifat tapi berlebih-lebihan, akhirnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini pada kelompok-kelompok Syiah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada kelompok yang mensucikan Allah tapi berlebih-lebihan juga, sampai akhirnya apa? Mengingkari sifat-sifat Allah. Karena kalau menetapkan dianggapnya menyerupakan. Kalau menetapkan dilazimkan mesti harus menyerupakan. Terus bagaimana? Kita harus mensucikan. Terus jangan ditetapkan. Jadi satunya menetapkan tapi menyerupakan, satunya mensucikan tapi mengingkari. Satunya menetapkan terus menghasilkan tamsil, satunya mensucikan menghasilkan taktil. Yang benar yang mana? Hah? Yang benar yang mana? Iya, enggak ada yang benar. Enggak usah dipikir-pikir mana yang benar, enggak ada yang benar itu. Karena semuanya berlebih-lebihan. Agama kita enggak ada berlebih-lebihan. Enggak ada berlebih-lebihan dalam agama kita. Ingin berlebih-lebihan sedikit dalam agama kita bisa menyimpang. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam seluruh urusan agama kita. Ya. La taghlu fi dinikum. Jangan berlebih-lebihan. Terus bagaimana kita menetapkan tanpa berlebih-lebihan dan kita mensucikan tanpa berlebih-lebihan? Berarti ahlu sunnah menetapkan dan mensucikan. Paham? Ahlu sunnah menetapkan dan mensucikan. Menetapkan apanya tadi? Lafaz dan makna. Terus mensucikan dari apa? Keserupaan. Itu ahlu sunnah. Dalam bab asma wa sifat, demikian ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Mensucikan kan bagus, memang harus disucikan. Tapi kalau sudah berlebihan, jadinya enggak bagus. Karena akan apa? Mengingkari. Dengan alasan kalau menetapkan, nanti apa? Menyerupakan. Jadi harus kita ingkari untuk mensucikan Allah.
Memang kalau menetapkan harus menyerupakan. Kalau pakai akal, dia kan pakai akal. Sekarang kita mau menjawab. Kalau menetapkan, apakah harus menyerupakan? Hah? Tidak. Apakah semua yang lafad dan maknanya sama, terus hakikatnya sama? Kan tidak. Jangankan antara Allah dengan makhluk, antara makhluk saja. Kalian punya wajah nih. Wajah, wajah, wajah. Maknanya wajah, lafadnya wajah. Sama? Enggak ada yang sama. Oh, justru itulah yang membedakan satu dengan yang lainnya. Loh, kok ini kaidahnya harus menyamakan. Ini enggak bisa diterima. Sifat apalagi? Kuat. Lafadnya sama, maknanya sama. Semut itu kadang kita katakan semutnya kuat. Karena bawa roti yang lebih besar dari badannya. Naik ke tembok. Wah, semutnya kuat. Terus kita bilang gajah juga kuat. Kira-kira kuatnya sama? Tidak sama. Jadi lafaz yang sama, makna yang sama, belum tentu hakikatnya sama. Sebagaimana yang di sorga. Yang di sorga itu Masya Allah. Namanya sama, istana. Ya. Lafaznya sama, maknanya sama. Tapi hakikatnya, wah. Tempat semetinya aja lebih baik daripada dunia. Dan seisinya bagaimana mau disamakan dengan istananya. Maka ya ini harus kita pahami juga. Baik. Terus dikatakan di sini bal yu'minun bi annallaha subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka mereka ahlus sunnah wawul jamaah di sini kembalinya kepada ahlus sunnah. Bal yu'minun, mereka beriman. Ahlus sunnah beriman. Bi annallaha, bahwasanya Allah sebagaimana Allah beritakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya apapun. Berarti namanya mensuci, mensucikan. Ahlu sunnah mensucikan dari apa? Keserupaan. Wa huwas sami'ul basir, namun Allah mendengar dan melihat. Kita tetapkan apa tidak? Allah mendengar dan melihat. Kita tetapkan. Berarti ahlu sunnah menetapkan tapi dengan mensucikan. Ayat ini membantah dua kelompok. Siapa yang tahu? Ayat ini membantah dua kelompok. Ya tadi, kelompok yang tidak mensucikan, yang menyerupakan. Yang disebut dengan ahlu tamsil. Menyerupakan Allah dengan makhluk, dibantah dengan ayat ini. Wahuwas sami'ul basir, membantah kelompok apa? Yang menolak sifat. Karena Allah menetapkan. Allah menetapkan mendengar, Allah menetapkan melihat, tentu dengan pendengaran dan penglihatan yang tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluk. Jangan terus dilazim-lazimkan, ya. Jangan terus kemudian disama-samakan, tidak sama. Mendengar dan melihatnya Allah jauh berbeda dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Karena Allah itu sempurna dan sifatnya pun mengikuti zatnya. Sifat itu kan mengikuti zat, ya apa tidak? Sifat itu tidak berdiri sendiri kan, tapi ada zat, kemudian ada sifat. Sifat itu mengikuti zat. Kalau sifat itu pada zat yang sempurna, maka sifatnya jadi sempurna. Kalau sifat itu ada pada zat yang tidak sempurna, maka sifatnya tidak sempurna, karena zatnya tidak sempurna. Manusia melihat, Allah melihat, sama apa tidak? Tidak, karena Allah sempurna, manusia tidak sempurna, maka sifat itu mengikuti zatnya. Jadi sebetulnya menolak anggapan mereka itu gampang. Ya. Kalau mereka menolak Allah, apa namanya, tidak mendengar. Karena kalau mendengar nanti disamakan dengan makhluk. Kita katakan, kamu meyakini adanya Allah enggak? Kamu meyakini adanya Allah? Zatnya itu ada? Oh iya, makhluk ada zatnya. Oh beda, ya sudah. Sifatnya juga beda. Kenapa kamu berani mengatakan zat Allah beda, tidak berani mengatakan sifat Allah beda? Beda. Tetapkan zat Allah, tetapkan sifat Allah, dan yakini sifat dan zatnya beda. Kan begitu. Ya. Maka fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu, maka ahlu sunnah tidak menafikan apa yang Allah sifatkan pada dirinya. Ahlu sunnah tidak pernah menafikan apa yang Allah sifatkan, kita imani. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, dan tidak melakukan tahrif, tidak merubah-rubah. Wala yulhidun, dan tidak melakukan ilhad fi asma'illah wa ayatihi,
terhadap nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Ini ilhad ya. Contohnya tadilah menyerupakan Allah dengan makhluk, menolak sifat Allah, itu ilhad. Ilhad itu meninggalkan yang wajib terhadap Allah. Meninggalkan yang wajib. Yang wajib itu menetapkan atau menolak? Menetapkan. Kalau menolak berarti melakukan ilhad. Yang wajib menamai Allah dengan nama yang Allah namai dirinya atau menamai Allah dari diri kita? Boleh enggak kita menamai Allah dari diri kita? Ini kayaknya namanya keren ini. Saya kasih nama Allah dengan ini. Boleh apa tidak? Enggak boleh. Namanya apa? Ilhad. Menamai Allah dengan nama yang Allah tidak namai dirinya, itu namanya ilhad. Mensifati Allah dengan sifat yang tidak ada pada dirinya, namanya ilhad. Mengatakan Allah di mana-mana, ilhad. Dan ini diancam oleh Allah di dalam firman-Nya. Apa? Wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayudzawna ma kanu ya'malun. Tinggalkan mereka itu, orang-orang yang melakukan ilhad. Mereka akan dibalas oleh Allah atas perbuatan yang mereka lakukan. Maka ahlu sunnah pun tidak melakukan ilhad. Walayukayifun, ahlu sunnah tidak menyebutkan kaifiahnya, tidak menetapkan kaifiahnya, kaya apanya, tidak menanyakan kaya apanya. Walayumassiluna sifatihi bisifati khalqih, dan tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kenapa? Li'annahu subhanahu la samia lahu wa la kuf'a lahu wa la nidda lahu wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban atas pertanyaan kenapa ahlu sunnah tidak menyebutkan kaya apanya. Kenapa ahlu sunnah tidak menyerupakan? Kenapa? Karena memang tidak ada yang sebanding dengan Allah. La samia lahu, la kuf'a lahu, tidak ada yang sekufu. Walam yakun lahu kufuan ahad, tidak ada yang sekufu. La samia lahu, karena memang Allah menyatakan di dalam ayatnya juga apa? Hal ta'lamu lahu samia, pertanyaan untuk mengatakan tidak ada. Pertanyaan tapi untuk menyatakan tidak. Tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, wala niddalahu, tidak ada tandingan bagi Allah, dan tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya, kecuali kias yang namanya kias aula. Ya, tapi mungkin satu saat saja ini. Artinya ini alasan kenapa kita tidak menyerupakan Allah. Kenapa tidak boleh menyerupakan? Karena tidak ada yang serupa. Fa innahu subhanahu a'lamu binafsi, dan juga karena Allah itu lebih tahu tentang dirinya. Wa bi ghairi, dan lebih tahu tentang selainnya. Siapa yang lebih tahu tentang Allah? Allah apa kita? Hah? Siapa yang lebih tahu tentang sifat Allah, tentang nama Allah? Siapa yang lebih tahu? Kita atau Allah? Allah. Lah, terus kenapa kita tidak mau mengimani apa yang diberitakan oleh Allah? Allah lebih tahu. Apakah Allah pernah berbohong? Tidak. Wa asdaqu qila, Allah tidak pernah berbohong. Allah paling jujur dalam ucapannya. Wa ahsanu hadisa, dan paling bagus susunan katanya. Allah mengatakan istawa. Bagus apa tidak? Bagus, mau dirubah-rubah. Ada yang lebih bagus, istawala begitu. Istawala jadinya bukan di atas tapi menguasai. Allah menguasai arsy. Ya. Bagaimana? Bagus apa enggak? Hah? Loh, kalau begitu Allah menguasai gunung apa tidak? Allah menguasai gunung apa tidak? Woi, boleh enggak dikatakan Allah istawa 'alal jabal? Boleh enggak dikatakan Allah istawa 'alal jabal? Enggak boleh. Enggak ada yang berani mengatakan seperti itu. Makanya istawa itu bukan istawala. Beda. Istawa sendiri, istawala sendiri. Allah memilih kalimat istawa yang artinya di atas. Allah lebih baik ucapannya, Allah lebih baik pilihan katanya. Kemudian kenapa kita merubah? Tidak ada alasan untuk menolak. Kenapa? Pertama, Allah lebih tahu. Ya apa tidak? Yang kedua, Allah lebih jujur. Allah paling jujur. Tidak pernah berdusta. Kalau kalian diberitahu oleh orang yang tidak tahu, terima apa tidak? Tidak terima. Ada tukang becak ngasih tahu, ini ada orang sakit, ayo dibawa
naik becak, tukang becaknya bilang, oh ini sakitnya parah ini, tipes ini. Percaya apa tidak? Yang bilang tukang becak, menolak boleh enggak? Boleh, karena apa? Dia tidak tahu. Tapi Allah apa tidak tahu tentang dirinya? Allah lebih tahu tentang kita daripada kita, terhadap diri kita. Maka tidak ada alasan menolak. Dan Allah tidak pernah berbohong. Mungkin sama apa dokter yang bohong kita bisa menolak, ya tidak? Meskipun dia tahu, tapi dia bohong, pernah bohong, mungkin kita bisa menolak. Loh kan dia tahu, tapi pernah bohong. Maaf, saya nggak terima. Terus ada juga orang yang berilmu, tidak pernah bohong, tapi nggak bisa mengungkapkan. Nggak bisa mengungkapkan, maka kita bisa menolak. Karena dia tidak bisa mengungkapkan. Dia tidak ngerti. Dia tidak ngerti bahasa Arab misalnya. Padahal dia orang berilmu. Artinya dia tahu tentang apa yang dimiliki oleh dirinya. Dia tahu. Di rumahnya itu ada mobil, ada motor, ada sepeda. Terus dia nggak pernah bohong. Nggak pernah bohong. Tapi dia nggak bisa bahasa Arab. Terus dia cerita kepada kita, di rumah saya ada sayaroh, 10 sayaroh. Dia tidak bermaksud bohong, tapi dia enggak ngerti kalau sepeda itu daroja. Dia salah ungkapan. Kalau 10 sayaroh, kamu kan punya cuma satu mobil. Iya, satu mobil. Loh kenapa bilang 10? Loh. Kalau sayaroh itu apa? Itu mobil. Oh, salah. Jadi salah ungkapan. Allah tidak pernah salah ungkapan. Allah paling baik ungkapannya. Maka tidak ada alasan untuk menolak. Tidak ada alasan untuk menolak kecuali orang yang sombong. Mungkin orang yang gila barangkali itu. Pantas enggak Allah kita bilang gila itu. Diberitahu sama Allah enggak mau nolak. Dia enggak tahu. Dia yakin Allah lebih tahu. Dia yakin Allah enggak pernah bohong. Dia yakin Allah yang paling baik. Perkataannya diberitahu sama Allah nolak, kira-kira bagaimana? Ya, nah, dinilai sendiri. Summa rusuluhu shadiqun. Ada yang mengatakan masdukun, ada yang mengatakan musaddaqun. Kemudian para rasulnya pun jujur, para rasulnya juga dibenarkan. Dibenarkan kenapa? Karena wahyu yang datang kepada mereka. Mereka tidak mengatakan dari hawa nafsunya, maka dia jujur dan yang dikatakan pasti benar. Bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Berbeda dengan mereka yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Beda. Beda dengan Jahmiyah, beda dengan Mu'tazilah, beda dengan kelompok-kelompok ahlul bid'ah yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Mau disamakan? Beda. Maka apa? Maka jangan ya, mengikuti mereka yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Walihada qala subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mensucikan dirinya di dalam firman-Nya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabb yang maha perkasa atas apa yang mereka sifati. Siapa mereka itu? Ahlul bid'ah yang berbicara tanpa ilmu tentang Allah. Maha suci Allah atas mereka yang mengatakan istawa jadi istawalah. Maha suci Allah atas mereka yang mengatakan Allah di mana-mana. Maha suci Allah atas mereka yang mengatakan Allah serupa dengan makhluknya. Wassalamun alal mursalin. Dan keselamatan itu bagi para rasul. Yang selamat itu para rasul. Kenapa? Karena mereka berbicara dengan ilmu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka segala puji hanyalah milik Allah rabbul alamin. Fasabbaha nafsahu amma wasafa bihi al-mukhalifun. Maka Allah mensucikan dirinya dari apa yang mereka, yang orang-orang yang menyelisihi rasul itu mensifati Allah. Fasabbaha nafsahu amma wasafa bihi al-mukhalifuna lirrasul. Di sini Allah mensucikan dirinya dari mereka yang menyelisih Rasul. Wassalamu alal mursalin. Dan Allah mengatakan keselamatan bagi para mursalin, para Rasul. Lisalamati maqaluhu minan naqsi wal aibi. Karena mereka selamat ucapannya dari kesalahan dan dari kekurangan. Wahuwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wasama bihi nafsahu bainan nafi wal isbat. Dan jalannya Allah, thariqah yang Allah telah gariskan dalam mensifati dirinya di dalam Al-Quran, menggabungkan antara nafi dan isbat. Makanya ada sifat apa? Sifat yang ditetapkan namanya sifat subutiyah. Ada sifat yang dinafikan namanya sifat
salbiyah. Ya. Maka nanti kita perlu cek di dalam Al-Qur'an. Oh, ini sifat subutiyah. Oh, ini sifat salbiyah. Allah memang begitu. Thoriqoh yang Allah gariskan di dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan tentang nama dan sifatnya, Allah membuat menggabungkan antara menetapkan dan menafikan. Fala udula li ahli sunnati wal jamaah, maka tidaklah berpaling ahli sunnah wal jamaah amma jaa bihil mursalin amma jaa bihil mursalun, dengan apa yang para rasul datang dengannya. Artinya ahli sunnah tidak meninggalkan jalannya para rasul. Ahli sunnah tidak meninggalkan, tidak berpaling dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu siratul mustaqim, karena itulah siratul mustaqim. Siratul ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i washolihin, yaitu jalannya mereka yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Maka kita harus mengikuti sirat ini, siratnya para nabi, siratnya para siddiqin, siratnya para syuhada dan para sholihin. Meskipun kita tidak mungkin jadi nabi, sudah enggak ada nabi, jadi siddiqin kayaknya jauh. Siddiqin itu di bawahnya nabi. Syuhada juga enggak jauh syuhada, mungkin sholihin lah. Ngikuti jalan ini, jalannya orang soleh, menjadi orang soleh, ya. Mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mengikuti jalan ini, ya nanti nggak bisa melewati sirat yang ada di mana? Di akhirat kan sirat ada sirat di akhirat, ya tidak? Sirat di akhirat itu kelihatan apa tidak? Kelihatan. Kalau sirat yang ada di dunia nggak kelihatan, karena berupa akidah, berupa ajaran, berupa ibadah, nggak kelihatan. Tapi kita ikuti jalannya Rasulullah SAW supaya kita nanti bisa melewati sirat yang ada di atas jahannam. Berpaling dari sirat Nabi SAW, maka kita tidak akan bisa melewatinya. Kita akan terjatuh. Wala'iyadzubillah. Ya, kalau kita tidak mengikuti sirat. Ya. Bahkan kita pun mengikuti dengan segera. Jangan ragu-ragu ketika sudah jelas dalilnya, jelas ayatnya, jelas keterangan para ulama, segera ikuti. Yeah. Segera jalankan kalau itu berupa amalan. Segera yakini kalau itu berupa keyakinan. Kalau belum yakin, masih ragu-ragu, ya jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Kalau sudah yakin, segera. Supaya nanti ketika melewati sirat juga, segera. Karena ada yang melewati siratnya cepat, ada yang melewati siratnya apa? Seperti ada yang sekejap mata. Tapi semuanya harus melewati. Kalau enggak melewati ya enggak akan sampai surga. Jalan menuju surga harus melewati sirat ini. Semuanya harus melewati. Tidak ada yang tidak melewati. Tapi ada yang melewati dengan sekejap mata. Ada yang melewati dengan seperti kilat. Ada yang melewati seperti naik kuda pacuan. Ada yang melewati seperti apa? Naik onta. Ada yang melewati seperti berjalan. Bahkan ada yang tidak bisa berdiri. Yazhafu zahfan, pakai pantat. Yamshi ala ma'adatihi, jalannya pakai pantatnya. Sementara di kanan kirinya itu ada kalalib, hadidah, ma'tufatur ra's, yang ada kaitan pengaitnya gitu. Nah, kalau enggak cepat bisa kena. Makanya yang cepat, kalau kita ngerti ini kebenaran, cepat yakini. Ini jalannya Rasulullah SAW, sudah yakin, jalankan. Tidak usah apa? Kita kemudian ragu-ragu, apalagi dalam keimanan. Keimanan enggak boleh ragu-ragu. Kalau sudah jelas dasarnya, maka kita tidak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ya namanya bukan iman. Iman itu sesuatu yang tidak ada keraguan. Gimana, Mas? Masih ada? Oh ya, Masya Allah. Yang capek biasanya dengarkan. Yang bicara enggak capek. Saya kalau di LP itu sudah amin, amin gitu. Karena sudah masanya penjengukan. Kalau ngisi di LP itu masanya penjengukan, itu yang di belakang amin, amin. Oh iya, sudah ngerti. Jadi kalau kalian sudah capek bilang amin, amin. Kemudian dikasih contoh sekarang ini. Contoh ayat-ayat sifat di mana Allah menetapkan sifat dengan menggabungkan antara nafi dan isbat.
Contohnya, wa qad dakhala fi hadhil jumlah, masuk ke dalam perkataan tadi, jumlah tadi yang sudah disebutkan sebelumnya, ma wasafallahu bihi nafsahu fi suratul ikhlas, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Ini surat Al-Ikhlas ini luar biasa. Ta'allati ta'dilu sulusal Qur'an, yang menandingi sepertiga Qur'an. Satu surat menandingi sepertiga Qur'an. Ya. Nilainya, karena apa? Karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah, ada nama-nama Allah, ada penyebutan nama dan sifat. Jadi surat ayat ketika ada penyebutan nama dan sifat itu memiliki apa? Kelebihan. Surat Al-Ikhlas dengan pendeknya ternyata nilainya sepertiga Al-Quran. Ya. Kenapa kok sepertiga Al-Quran? Ya, PR lah cari sepertiga Al-Quran. Ya, tapi bukan berarti kalau baca tiga kali khatam. Bukan, nilainya. Ya, seperti kalian punya uang nilainya sekintal beras. Kira-kira masih butuh beras apa enggak? Hah? Masih butuh beras. Punya uang nilainya sekintal beras, masih butuh beras? Atau mau makan uang? Tentunya masih butuh beras. Maka ini nilainya saja. Maka kita masih butuh dengan ayat-ayat yang lainnya. Meskipun ayat surat ini sudah sepertiganya Al-Quran, tapi jangan sudah kalau begitu tiga kali khatam, tidak. Tapi keutamanya sangat besar. Jangan kita meremehkan untuk membacanya. Membaca surat ini. Orang yang sudah meninggal dunia itu pengen hidup untuk baca ayat surat ini. Kita yang masih hidup gak mau baca. Baca surat ini. Pagi, sore, kan disuruh untuk kita membacanya. Nah, haitsu yaqul, di mana Allah berfirman, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini ada sifat apa tadi? Subutiyah, dan ada sifat salbiyah. Sifat subutiyahnya yang mana? Sifat itu ditunjukkan oleh nama. Nama Allah di sini apa? Ada berapa nama? Qul huwallah, satu Allah. Yang kedua, ahad. Ahad itu nama Allah. Menunjukkan sifat. Sifatnya apa? Sifat ahadiyah. Gampangan bahasa Arab itu lebih gampang. Nama Allah ahad, sifatnya ahadiyah. Gampang. Terus yang kedua, Allahus samad. Allah namanya as-samad. Ada nama Allah, ada nama as-samad. Apa? Menunjukkan sifat apa as-samad? Gampang, somadiyah. Ini udah pakai bahasa Arab aja, gampang. Ya. Nah, setelahnya ada sifat salbiyah, yaitu apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah menafikan anak dan Allah menafikan bapak. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Ini namanya sifat salbiyah. Tapi sifat salbiyah, jamaah, itu maksudnya adalah untuk menetapkan. Kenapa? Karena sifat yang sempurna itu, kalau sifat yang ditetapkan, itu sifat yang sempurna. Sifat yang dinafikan itu belum tentu menunjukkan kesempurnaan, kecuali kalau kita menetapkan kebalikannya. Bisa dipahami? Jadi apa yang Allah nafikan itu maksudnya untuk menetapkan. Allah menafikan lam yalid walam yulad, menafikan anak dan bapak untuk menetapkan maha kayanya Allah. Allah tidak butuh maha kayanya Allah, sehingga nggak butuh anak, nggak butuh bapak, karena Allah sempurna dalam ghina. Apa ghina sih ya? Nggak butuh kepada apapun. Beda dengan kita punya anak, kita punya bapak, karena kita butuh kepada bapak, butuh kepada anak. Allah tidak. Jadi bukan hanya menafikan saja kewajiban kita terhadap ayat-ayat yang menafikan sifat. Kewajiban kita ada dua, menafikan dan menetapkan sifat kebalikan yang sempurna. Contoh yang gampang misalnya, Allah menafikan mati. Wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Allah menafikan mati. Kita tidak cukup mengatakan Allah mati. Allah tidak mati. Tapi kita katakan Allah tidak mati karena Allah hidupnya sempurna. Jadi untuk menentukan kesempurnaan sifat hidup.
Allah tidak zalim, wala yadzlimu rabbuka ahada. Kita kewajiban kita menafikan sifat zalim kepada dari Allah. Ya apa tidak? Terus yang kedua apa? Hah? Menetapkan apanya? Kebalikannya. Sebagai sifat yang sempurna, kebalikan tapi sempurna. Kebalikannya zalim apa? Hah? Adil. Allah tidak pernah berbuat adil, tidak pernah berbuat zalim karena kesempurnaan dari keadilannya. Karena kalau hanya menafikan, itu belum tentu memuji. Misalnya saya bilang tembok masjid ini enggak pernah mendolimi siapapun. Hebat apa enggak? Saya lagi memuji tembok ini enggak? Ini tembok masjid ini enggak pernah menyakiti siapapun. Saya lagi memuji apa enggak? Hah? Tidak, tembok masjid saya juga tidak. Tembok rumah saya juga tidak. Berarti kalau hanya menafikan belum tentu menyempur, belum tentu memuji. Sementara kita harus memuji Allah, maka kita tetapkan sifat kebalikannya. Itu maksud dari ketika Allah menafikan, maksudnya untuk menetapkan sifat kesempurnaan dari kebalikannya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini juga sifat salbiyah. Allah menafikan yang sekufu, menafikan tandingan. Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabih. Dan Allah mensifati dirinya dalam ayat yang paling agung di dalam kitabnya. Masyaallah, ayat yang paling agung. Ayat apa itu? Ayat kursi. Ini dahulu ada seorang sahabat yang ditanya oleh Nabi SAW, sebutkan surat yang paling agung, ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Ya. Ada salah sahabat yang ditanya oleh Nabi. Beliau sebenarnya sudah mengatakan Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Tapi Nabi menanyakan lagi sehingga beliau faham bahwa beliau harus jawab. Pertanyaan ini harus dijawab oleh sahabat tadi. Akhirnya berapa menit? Ya sudah. Untuk ayat kursi kita, karena panjang ayat kursi, agak panjang daripada surat Al-Ikhlas. Maka kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan dengan ayat kursi dan ayat-ayat yang lainnya plus hadis-hadis tentang sifat. Begitu ya, istirahat. Ini gak ada istirahatnya. Oh sudah mau duhur. Tadi saya pikir ada jedanya. Berarti kita gak selesai. Ya nanti ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat dibaca sendiri, yang tidak paham tanyakan. Karena besok kita akan menuju kepada ya. Jadi contohnya sudah satu aja. Di sini setelah ini menyebutkan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat. Tapi saya nunggu kapan istirahatnya ini. Kan nanti habis istirahat dilanjutkan. Ternyata panitia merubah jadwal. Ya. Sudah sampai menjelang duhur dan kita belum sampai kepada hadis-hadis sifat. Ya, ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat ini sebagai contoh, ya, sebagai contoh setelah kaidah yang tadi kita sebutkan. Kita sudah tahu kaidahnya kan? Nah, tinggal kita ketika baca-baca ayat-ayat sifat itu yang ada dalam PDF ya, apa di fotokopi? PDF. Dilihat ayat-ayat sifat ini menunjukkan sifat apa? Subutiyah apa? Salbiyah. Sebetulnya nanti ada lagi dzatiyah atau apa? Fi'liyah. Ada lagi maknawiyah atau khobariyah. Ya. Tapi ya daurah yang seperti ini tentunya tidak bisa membahas semuanya. Tapi dicoba. Oh ini menunjukkan sifat dzatiyah. Oh ini sifat. Ini menunjukkan sifat-sifat Allah. Sifat ini, sifat ini, sifat ini. Ya. Semuanya ayat-ayat yang akan datang ini, datang setelah ini, semuanya ayat-ayat tentang sifat. Setelah itu membahas hadis-hadis tentang sifat. Ya. Setelah itu baru pembahasan tentang kedudukan ahlu sunnah di antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, mungkin ya ini dulu yang bisa kita pelajari pada siang hari ini. Ada pertanyaan ya? Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan Ustaz dari Nur Alfian. Pertanyaannya, kenapa boleh mengatakan Al-Qayyum adalah nama Allah tetapi tidak boleh dibalik menjadi Allah itu namanya Al-Qayyum? Iya, karena asalnya itu Bismillahirrahmanirrahim.
Karena Allah berfirman, ayyuma tad'u falahul gimana ayatnya? Ayatnya walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna. Jadi Allah memiliki nama-nama yang husna, dan nama-nama apa saja yang kalian sebutkan itu kembalinya kepada nama Allah. Saya lupa ayatnya. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoalah kalian, beribadahlah dengan nama-nama Allah yang husna. Nama-nama yang husna itu semuanya nama Allah. Semuanya nama Allah. Dan hanya Allah yang memiliki nama-nama yang husna. Jadi itu namanya Allah begitu. Tidak bisa dibalik. Allah namanya Al-Qayyum. Allah itu namanya Al-Qayyum, bukan. Al-Qayyum itulah yang namanya Allah. Jadi nama yang menjadi asalnya adalah apa? Allah. Semua nama-nama yang husna itu menunjukkan zat yang satu yang dinamai dengan Allah. Maka ini nama khusus. Enggak boleh ada makhluk punya nama apa? Allah. Kalau makhluk punya nama Aziz masih bisa. Makhluk punya nama Aziz ini ya Aziz. Boleh. Tapi hanya sama namanya. Maknanya juga sama, tapi hakikatnya beda. Kalau Allah itu Aziz, punya sifat izzah, perkasa yang tidak pernah dikalahkan. Kalau beliau pernah sakit lama, beda. Jadi tidak bisa dibalik, karena nama-nama yang husna itu kembalinya kepada zat yang dinamai dengan nama Allah. Jadi bukan Allah itu namanya Ar-Rahman, nah Allah itu namanya Ar-Rahim, bukan, tapi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu namanya Allah begitu. Nah. Ya. Yeah. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Penanya kedua dari Sarwono Aji. Bagaimana nasib apabila orang ini keliru dalam memahami atau belum sampai ilmu tentang memahami akidah Ahlussunnah? Apakah berdosa, Ustaz? Dan kemudian apa nasihat dari Ustaz apabila datang suatu perkara atau ilmu akan tetapi masih berat untuk mengamalkan? Ya, kalau dia tidak memahami tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini ya kalau kita melihat zahirnya berdosa karena dia tidak memahami. Apa susahnya memahami? Apa susahnya dia bertanya? Berarti kemungkinan besar dia memang orang yang tidak mau tahu, berbahaya. Orang tidak mau tahu itu enggak ada udzur. Orang kalau tidak mau tahu enggak ada udzur. Kalau dia memang sudah berusaha terus belum tahu, mudah-mudahan masih ada maaf. Tapi kalau enggak mau tahu, ayat-ayat dia baca, tiap hari dia baca Al-Fatihah, lalu bagaimana dia tidak mau bertanya? Dia tidak tahu dan tidak mau bertanya. Dia tidak mau belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau zahirnya ya dia berdosa. Tidak tahu tentang ini, ya. Cuma kadang memang ada syubhat, ya. Kadang ada syubhat. Kalau tidak ada syubhat, ya, orang yang mengatakan Allah di mana-mana itu sudah kafir. Kafir itu. Bagaimana Allah di mana? Mana coba? Ya, tapi ada syubhat di situ. Ya, kita harus menyampaikan dengan jelas supaya mereka paham. Ya, mungkin di sini ada sisi apa ya, maafnya dari sisi orang Indonesia yang tidak tahu bahasa Arab. Nah, gitu. Ada sisi itu. Tapi masalahnya dia nggak mau belajar, ini nggak bisa jadi udzur. Kalau nggak mau belajar ini berat orang, ya. Tidak mau belajar agama yang merupakan karunia Allah yang paling besar, dia tidak mau pelajari, dia tidak tahu, dia tidak mau pelajari, ini bahaya. Ya. Nah, tapi kalau ini mungkin dia dimaafkannya karena orang Jawa apalagi. Nah, orang Jawa, ya, gak ngerti bahasa Arab. Nah, ya. Dan di sana ada syubhat, tapi ya dohirnya, ya kita lihat dohirnya saja kan, orang gak ngerti ya dosa. Dosa, ya, kalau dia tidak tahu, kalau dia salah dalam memahami ini dosa. Nah, dan dosanya tergantung, karena tadi ilhad itu bermacam-macam.
Ilhad itu kan semuanya dosa. Allah mengatakan wadharul ladzina yulhiduna fi asmaihi. Tinggalkan semua yang melakukan ilhad itu, orang-orang tinggalkan. Mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi ilhad dengan berbagai macamnya itu adalah haram. Tapi keharamannya tidak sama. Keharamannya tidak sama. Ahlu ta'wil yang mentakwil-takwil itu masih dikatakan oleh para ulama sebagai orang yang tidak keluar sampai keluar dari Islam. Ya, tapi kalau sudah apa? Menyerupakan, sudah ini berbicara tanpa ilmu, ini bisa berbahaya tanpa ada takwil tadi. Ya, tapi karena ini ada syubhat, ya, maka berbeda-beda tingkatan hukumnya antara yang melakukan ilhad yang satu dengan ilhad yang lainnya. Tapi yaitu dosa, itu dosa. Dan apa tadi yang kedua? Nasihat jika belum bisa mengamalkan, Ustaz. Yang belum bisa mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pertama terus belajar. Terus belajar. Belum bisa mengamalkan, belajar. Jangan mengikuti bisikan setan yang mengatakan apa? Kalau kamu tahu enggak mengamalkan dosanya lebih besar. Kalau kamu tahu enggak mengamalkan dosanya lebih besar, mendingan enggak tahu. Orang yang tidak belajar dan tidak mengamalkan punya dua hal yang dia tinggalkan. Meninggalkan apa? Belajar dan mengamalkan. Tapi kalau dia berilmu dan belum beramal, meskipun ya ancamannya berat, tapi apa? Dia sudah berilmu, sudah belajar, dan insya Allah kalau dia terus belajar akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat saya, belajar, terus belajar dan terus berdoa. Terus belajar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Insya Allah suatu saat akan apa? Diberi hidayah. Asal mau belajar maka insya Allah akan dapat hidayah. Maka terus belajar, terus, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat diri putus asa, jangan, apalagi membuat orang lain putus asa. Wah, bahaya itu. No, kamu jangan belajar, nanti kamu dosanya lebih besar. Wah, ini bahaya ini. Nah, ya, maka apa? Belajar, terus belajar dan terus berdoa kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dengan doa-doa yang seperti itu dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Habis ya waktunya, Mas. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.